Dapatan kajian faktor pengurusan alam pembelajaran atau pelaksanaan kurikulum di sekolah. Dapatan kajian faktor pengurusan alam pembelajaran atau pengharikan pengajar. Dapatan kajian kepentingan pengurusan alam pembelajaran kepada guru dan pelajar. Kepentingan ROS. Dapatan kajian kepentingan pengurusan alam pembelajaran kepada guru dan pelajar. Kepentingan BBM dan ABM. Dapatan kajian kepentingan pengurusan alam pembelajaran kepada guru dan pelajar. Kepentingan pelaksanaan kurikulum di sekolah. Dapatan kajian kesan pengurusan alam pembelajaran kepada guru dan pelajar. Kesan pedagogi. Dapatan kajian kesan pengurusan alam pembelajaran kepada guru dan pelajar. Kesan pengajaran berdasarkan RPH. Perbincangan setiap faktor-faktor yang terdapat di dalam pengurusan alam pembelajaran seperti BBM dan ABM, pelaksanaan kurikulum di sekolah, rancangan orientasi sekolah, pedagogi dan pengajaran berdasarkan RPH sangat berkait rapat antara satu sama lain. Kesimpulan, sebagai seorang insan yang bergelar guru, kita hendaklah mengetahui pengurusan alam pembelajaran supaya kita dapat membina organisasi di dalam kelas dengan baik. Pengurusan alam pembelajaran amat penting kerana ia dapat memastikan sesi pembelajaran berlangsung dengan lancar dan berkesan. Sekian, terima kasih.